Hai, aku Diana Cemerlang. I want to share how I get this look. So, langsung aja. Oke, setelah aku pakai alis dari Catrice yang eyebrow refiner terus ditimpa sama yang Catrice eyebrow set, aku lanjutin sama penggunaan Seeshadow Suncrow Skin Lasting untuk foundationnya. Di sini aku pakai yang shade Golden Tube. Aku pakai yang 1 pom aja untuk a whole face. Nanti kalau kurang ditambahin lagi. Langsung aku tap di sini. Pakai spons ini dari Miniso, aku langsung tap-tap aja untuk ngeratain foundationnya. Untuk ngurangin hitamnya di mata dan yang ada di pipi juga, bekas-bekas jerawatnya, aku pakai the same yang ini nomornya 1.5. Aku apply di sini bawah mata aku sedikit aja bagian yang ada hitamnya dan di beberapa area bekas jerawat aku. Pakai spons yang sama, aku langsung baberin aja. Sekarang untuk ngeset seluruh foundation aku nggak pakai teknik baking atau apapun. Aku cuma pakai teknik sapu aja. Aku pakai dari yang Face Receipt HD powder, ini aku pakai benar-benar sedikit aja, cuma untuk ngeset base-nya aja. Aku pakai kuas yang bentuknya kipas ini, biar ngambil produknya nggak terlalu banyak dan sapuannya lebih luas. Aku mau ke bagian mata, di sini aku mau pakai dulu K-MAC Lasting Multi Eye Base. Ini aku taruh di sekitar pelupuk mataku agar ketampilan eyeshadownya lebih kuat dan lebih long lasting. Ini ada warnanya kalau udah diaplikasikan. Aku langsung aja pakai sedikit di pelupuk mataku. Selanjutnya aku lari ke kontur hidung aku dulu. Aku di sini pakai yang Catrice eyebrow set. Aku pakai brush yang bentuknya seperti ini. Aku pakai warna yang muda untuk ngekontur. Aku mulai dari sini. Sekarang aku lanjut ke mata. Aku pakai palet yang dari Beauty Creations. Ini Irresistible. Dan aku mau pakai ini warnanya udah bener-bener kayak banyak yang hitam. Ini cantik banget. Aku hari ini mau pakai warna ini. Aku mau pakai warna Warm Touch yang ini untuk base mata aku. Warnanya mirip sama kontur hidung tadi ya. Selanjutnya aku mau pakai yang warnanya Tender Kiss yang sini. Pakai yang sini. Aku pakai di ujung sedikit aja, di ujung. Pakai kuas yang buat ngebaur tadi, yang pertama aku baurin aja biar warnanya nggak ngeblok banget. Selanjutnya pakai kuas yang sama dengan kuas yang aku pakai tadi untuk alis dan juga pakai eyebrow set. Mau ngebuat definisi mata aku lebih dalam dan lebih panjang, lebih tegas juga. Jadi aku pakai kuas yang untuk alis ini untuk ujungnya. dan aku tarik juga ke bawah, tapi cuma bagian ujung aja. Balik lagi ke palette yang dari Beauty Creation, aku mau ambil sedikit yang ini True Love, untuk kasih ke bagian tengah mata sampai depan. Baurin aja pakai jari. Pakai sisa kuas yang tadi, aku langsung baurin aja. Untuk bagian depan mata sama, aku akan pakai warna yang sama dengan yang tadi. Aku pakai si True Love juga. Ini pakai jari, tapi benar-benar kayak sedikit aja. Cuman kasih efek cerah aja. Lanjut ke bulu mata. Aku akan jepit dulu bulu mataku. Dan aku kasih maskara dari L'Oreal yang Blast Paradise. Aku gak tahu itu kelihatan atau enggak. Ini aku pakai bronzer dari O2O, O2O yang contour, tapi aku rasa ini warnanya warna bronzer yang pojok sini karena warnanya cenderung hangat. Aku mau pakai ini untuk sekitar pinggir-pinggirnya, sedikit aja, cuma untuk bagian atasnya aja, bagian luar-luarnya. Selanjutnya dari palette yang sama, aku pakai blush on yang aku mix sama highlighter agar hasilnya tuh kayak lebih glowing gitu. Aku pakai blushnya ini dan aku campur sama si highlighternya, jadi blushnya aku mix sama highlighter. For the last touch, aku mau pakai lipstick dari Purbasari. Ini yang nomor 81, namanya Diamond. Aku langsung apply di sini. Aku mau ratain dulu bagian pinggir-pinggirnya biar nggak terlalu blok. Selanjutnya aku mau kasih Seeshadow Roach RD501, ini judulnya Ruby Copper. Ini warnanya kayak merah yang super cantik. Selanjutnya aku langsung apply, tapi aku apply pakai jari aku. Aku letakin di tengah bibirnya. Dan aku baur. Oke, selesai. Thank you for watching. Aku harapin bermanfaat untuk aku dan kamu. See ya.